Kecelakaan beruntun terjadi di ruas Jalan Nasional Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan dan menyebabkan 6 orang terluka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hancur nih. Video amatir warga memperlihatkan kondisi pasca kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan. Beberapa kendaraan tampak ringsek hingga hancur total. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk tronton mengalami remblong hingga pengemudi hilang kendali dan menabrak kendaraan lainnya yang berada dalam satu arah ke Cianjur. 6 orang yang merupakan penumpang bus dan pengemudi sepeda motor terluka dan dibawa ke Puskesmas Cipatat dan Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Padalarang. Unit kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Jadi kecelakaan diawali dengan truk dari arah Bandung mengarah Cianjur menabrak juga kendaraan tersebut dan remblong dan mengakibatkan kendaraan beruntun.